A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala karena limpah dan kurnia-Nya dapat sama-sama kita berada di dalam surau lebih awal. Sementara kita menunggu masuknya waktu salat Fajar pada tengah hari sekejap lagi, maka kita ruangkan sedikit masa untuk kita sama-sama tadabbur beberapa firman Allah, yang mana dalam pertemuan-pertemuan kita yang lepas kita telah sama-sama melihat tadabbur surah Al-Baqarah ayat 1 sehingga 5 dalam surah Al-Baqarah. Ayat yang pertama sehingga ayat yang kelima dalam surah Al-Baqarah yang telah kita sama-sama lihat dalam beberapa kali pertemuan yang lepas, beberapa Jumaat yang lepas. Kita telah fahami bahawa ayat 1 hingga 5 ini dia nak memberitahu kepada kita tentang Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan kepada kita tentang orang yang bertakwa. Ciri golongan yang pertama, golongan yang wujud di atas muka bumi. Allah menjelaskan jenis golongan manusia. Golongan manusia yang akan ada di atas muka bumi sepanjang zaman. Golongan yang pertama itu dijelaskan dalam ayat 1 sehingga 5, iaitu golongan yang bertakwa, yang beriman kepada Allah. Disertakan bersama kepada kita ciri-cirinya, ciri-ciri asas bagi takwa, iaitu alladzina yu'minuna bil ghaib, percaya kepada perkara ghaib yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran. Fayuqimuna shalah, dia beriman, dia percaya, dia beriman, dia beramallah, dia melaksanakan apa yang Allah laksanakan. Yuqimuna shalah, mendirikan salat. Yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dia menginfakkan sebahagian daripada harta yang dia miliki, yang Allah kurniakan kepadanya. Dia share sedikit sebahagian daripada hartanya untuk dikongsikan dengan orang lain. Itu dalam ayat yang ketiga tentang orang yang bertakwa. Nah, kemudian dalam ayat yang keempat dalam surah Al-Baqarah, Allah SWT menyatakan lagi ciri orang yang bertakwa itu, yu'minuna bima unzila ilaik, percaya kepada apa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad, percaya kepada apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad? Al-Quran. Yang kedua ialah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran diturunkan secara harfiah, setiap perkataan diyakini dengan kata-kata yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Manakala sunnah, satu kefahaman disampaikan kepada Nabi SAW, Nabi buat atau Nabi cakap dengan kata-katanya sendiri, ataupun Nabi buat dengan perbuatannya sendiri, hasil daripada kefahaman. Kita yang sampai kepada kita ni, kita pun percaya juga yang tu. Nah, sunnah ataupun wahyu yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad ni ada dua bentuk lah secara umum. Wahyu dalam bentuk Al-Quran secara kalimah per kalimah. Kemudian wahyu dalam satu lagi bentuknya ialah kefahaman kepada Nabi terhadap sesuatu, kemudian Nabi laksanakan ataupun Nabi cakap, Nabi ucapkan. Orang yang beriman, yang bertakwa, yang soleh, dia percaya, dia meyakininya. Ciri orang yang bertakwa. Kemudian wa ma unzila min qablik, percaya juga. Orang yang beriman, dia percaya terhadap apa yang diturunkan oleh Allah kepada nabi-nabi yang telah diutus.
diutuskan oleh Allah sebelum Nabi Muhammad. Keyakinan bahwa Nabi Musa, Nabi Isa, Kitab Taurat, Zabur, Injil mau diturunkan oleh Allah, cuma tidak yakin dari sudut kesahihannya dari sudut sekarang. Pernah diturunkan yakin, tapi kesahihan yang ada hari ini tak yakin. Sebab apa? Dia telah mengalami proses penyelewengan. Nah, melainkan Al-Quranul Karim dan melainkan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ciri yang terakhir ialah wabil akhirati yuqinun, orang yang bertakwa mempunyai keyakinan yang teguh bahwa hari akhirat itu pasti berlaku. Ini keyakinan yang sangat mustahak, kan? Percaya akan hari akhirat. Percaya hari akhirat, percaya akan kebangkitan semula manusia. Hidup semula selepas mati, itu akhirat. Kebangkitan, keyakinan terhadap berlakunya suatu peristiwa pengakhiran kepada alam, alam syahadah. Manusia hidup kita di dunia ini, kita yakin akan ada hari penutup kepada dunia ini. Dan akan hidup semula manusia di alam yang lain pula. Keyakinan terhadap hari akhirat. Maka kalau kita dapati di dalam Al-Quran, sangat banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran yang pertama mengajak manusia supaya yakin berlaku hari akhirat. Yang kedua, ayat di dalam Al-Quran banyak mengajak manusia supaya melihat gambaran yang Allah nak tunjukkan tentang hari akhirat. Hari yang baru, hari yang betul-betul berlaku akhirat itu Allah gambarkan dalam Al-Quran. Yang ketiga, tentang hari akhirat, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak kita untuk melihat dalam Al-Quran ini, ditunjukkan kepada kita dalam Al-Quran untuk kita melihat suasana keadaan orang-orang yang dibalas di hari akhirat. Itu hari akhirat yang ada dalam Al-Quran. Ajak percaya, ajak melihat suasana yang berlaku pada hari akhirat. Ajak tengok balasan orang yang menerima akibat yang baik, balasan yang baik dan balasan yang buruk, kedua-duanya ada digambarkan dalam Al-Quran kepada kita. Nah, sebab apa ni? Sebab dia sangat mustahak. Keyakinan sesuatu yang tidak dapat ditanggapi oleh panca indera. Nak suruh percaya kepada satu perkara yang nak sentuh tak boleh, nak lihat tak dapat, pegang tak dapat, nak dengar pun tak dengar. Hanya dengan percaya sahaja. Keyakinan ini sangat mustahak. Keyakinan terhadap hari akhirat itu sangat-sangat mustahak. Kerana dialah yang akan memberi perubahan kepada kepribadian manusia. Pribadi manusia ini akan boleh berubah dengan tahap keyakinannya terhadap akhirat. Tak percaya tahap kepada hari akhirat, konformlah tak boleh nak jadi orang Islam. Tak boleh nak jadi orang Islam kalau tak jadi, tak percaya kepada adanya hari akhirat. Satu. Yang keduanya, kalau ada keyakinannya, percaya tapi sikit. Sikit, sangat cetek kepercayaan itu. Maka goyah keimanan satu hal. Satu lagi, kepribadiannya. Soal tindak tanduknya semasa di dunia ini, dia akan ambil mudah dalam semua perkara yang berdosa. Saat berdosa besar, dosa kecil ke, dia tak akan jadi ambil perhatian yang besar dalam hidupnya. Sebabnya keyakinan dia terhadap hari akhirat ini cantiknya sikit, tak percaya sangat pun, lemah. Jadi bila berdepan dengan peluang kebaik kejahatan semasa di dunia yang dia nak buat, dia tak gusar pada akhirat. Tak cetek. Nah,
tengok depan dia rahmat, dia tak ada depan dia pahala dan dosa, tak ada balasan baik dan buruk hari akhirat. Yang dia nampak kebaikan dia ambil daripada Rasulullah. Contoh penyelewengan, perjahaman, dosa-dosa lain lah, dan sekalian apa sahaja dosa-dosa lain. Jadi akan jadi mudah untuk dia memilih, tak ada pegangan ini. Nah, sebab itu mustahaknya mobil khirati kubu ciri orang yang bertakwa itu ialah mempunyai keyakinan terhadap hari akhirat. Dan Allah Subhanahu wa taala tutup pemberitahuan tentang ciri orang yang bertakwa pada ayat 1 hingga 5 ini dengan memberitahu ulaika ala hudam min rabbihim, mereka itu ialah merujuk kepada orang-orang yang memiliki keyakinan-keyakinan yang telah disusun, ditubuhkan pada ayat-ayat sebelum. Orang tu pada diri seorang manusia tu, jika dia mempunyai ciri-ciri, dia mempunyai keyakinan-keyakinan yang telah disusun, yang disebutkan sebelum-sebelum ini tu, ada 5 keyakinan yang dia ada, yang dia amalkan itu, ulaika hum muslim, dan mereka itu adalah orang-orang yang percaya. Disifatkan orang yang percaya ini merupakan ciri asas kepada ketakwaan. Baik, tuan-tuan, kita nak berpindah kepada ayat yang kedua, golongan yang kedua yang disampaikan oleh Allah di dalam surah Al-Baqarah, ayat bermula dengan ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Permulaan surah Al-Baqarah ini ayat 1 sehingga ayat 20, Allah menjelaskan tentang manusia. Kenapa Allah Subhanahu wa taala jelaskan tentang manusia? Di permulaan Al-Baqarah, ia bermaksud permulaan Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala nak kepada orang beriman, orang yang baca Al-Qur'an, dia faham dahulu tentang manusia. Sepanjang zaman manusia ada 3 golongan besar ini. Golongan yang kedua ni, golongan yang pertama yang kita bacakan tadi dan yang kita baca sebelum-sebelum itu adalah golongan yang bertakwa. Ciri-cirinya kita tahu dan kita kena wujudkan dalam diri kita ciri itu, kerana dia adalah orang yang bertakwa. Ciri orang yang bertakwa yang kedua ni, golongan yang kedua bermula dengan ayat yang ke-6 dan yang ke-7. Pendek saja pemberitahuan tentang golongan yang kedua, iaitu golongan kedua, golongan yang betul-betul kafir, jelas kekufurannya. Tak perlu cerita banyak. Sebab orang kafir ni pendek, pencip. Dia punya ciri asas dia sikit je dan cukup untuk kita mengetahuinya. Apa dia? Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang yang kufur kepada Allah, ini kufur yang memang tidak mahu beriman betul, memang jelas-jelas menolak keimanan kepada Allah, tolak keimanan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak mahu, tak percaya. Ini orang yang macam ni, sawa'un a'adzartahum, sama ada kamu memberi peringatan kepada mereka, am lam tunzirhum, atau kamu tidak memberi peringatan kepada mereka. Dengan maksud, orang yang tidak mahu, betul-betul tidak mahu beriman, sama ada dia mendengar penjelasan tentang Islam, mendengar penjelasan tentang Allah, tentang Nabi Muhammad, tentang Al-Quran, dia mendapat maklumat sekalipun, tetapi ataupun dia tidak mendapat maklumat, dia mendapat maklumat ataupun dia tak dapat maklumat, dua-dua keadaan itu pada dia sama sahaja. La yu'minu. Allah sampaikan kepada kita, orang yang jadi macam ni, dia memang bersedia untuk tidak beriman. Jadi sampai maklumat kepada dia tentang Islam, dia tak sampai ke? La yu'minu, dia tidak akan beriman. Dia memang tutup dah pintu hati dia, dia memang tak mahu. La yu'minu, itu ciri dia. Tidak mahu berfikir dengan maklumat yang ada, tidak mahu bermuhasabah, tak mahu. Dengar tak dengar, sama pada. Macam mana? Khatamallahu ala qulubihim. Dengan sebab
tutupnya pintu hati yang ada pada dia. Tak mahunya berfikir dengan maklumat yang dia terima. Tak mahunya dia bermuhasabah. Tak mahunya tengok kepada Islam. Tak mahu berfikir langsung. Disebabkan itu, Allah mematerikan hati-hati mereka. Maknanya Allah tutup pintu hati dia. Bukan sebab Allah tutup pintu hati lalu mereka tak dapat melihat kebenaran. Kan? Disebabkan mereka yang tutup pintu hati itu. Daripada dia sendiri, dia tak mahu mendengar maklumat. Atau bila mendengar, dia mendengar dalam keadaan memang nak tolak. Tak nak berfikir, tak nak buka pintu hati untuk berfikir, melihat kebenaran. Kesan daripada itu, Allah tutup pintu hati dia betul-betul. Qatab Allah wa'ala qulubihim. Allah tutup pintu hati mereka. Serta wa'ala sam'ihim. Dan serta kepada pendengaran mereka pun sama juga. Bukan maksud tak mendengar langsung apa yang diberitahu, tetapi tutup pendengaran mereka. Hasil daripada dengar tu tak mahu berfikir, tak mahu menggunakan maklumat yang dia ada. Wa absarihim, dan penglihatan mereka itu risyawah, ada penutup. Tengok, sebab dalam Islam ni, dalam seruan ke arah mempercaya kepada Islam, kita tidak disuruh untuk memberitahu saja, kita disuruh untuk melihat bukti. Dalam Al-Quran banyak menyeru supaya sambil mendengar dan melihat. Sebab itu unzur kaifa darabu lakal amsal, contohnya dalam Al-Quran. Lihatlah bagaimana Allah memberikan contoh kepada kamu. Nah, contohnya lagi dalam Al-Quran, apabila Allah mengajak manusia ini, dia suruh tengok, dia suruh mengajak melihat dengan cara bertanya, afala yanzuruna ila al-ibli kaifa khuliqat, tidakkah mereka ini melihat bagaimana unta diciptakan. Ini ajakkan supaya tengok dan berfikir. Wa ila as-samaa'i kaifa rufi'at, tidakkah mereka melihat kepada langit bagaimana ia ditinggikan. Wa ila al-jibali kaifa nusibat, dan tidakkah melihat pada bukit bukan. Saya ini disuruh untuk melihat sebab manusia dia tak boleh terima satu benda tanpa bukti. Dakwaan tanpa bukti lemah. Dakwah apapun ada dunia ini, kalau dakwaan saja bercakap mulut tanpa melihat bukti, lemah, masuk mahkamah lagi lah. Saya sekian bagi tahu, tapi mana bukti? Tak ada. Sampah lah cakap-cakap seperti itu. Al-Quran sama. Dalam seruannya mengajak manusia beriman, dia mengajak sambil mengajak melihat bukti. Bukti kebesaran Allah, suruh lihat. Tengoklah pada sekian-sekian benda. Semua benda atas dunia, di muka bumi yang kita ada, lihat sekalian kita ni, ada yang buat. Ada pencipta. Duduk dalam satu bilik, tengoklah pada apa benda yang ada dalam bilik kita. Benda yang tidak dibuat. Tengok pada katil ada kilang dia. Tengok pada penyakit baju ada kilang. Tengok pada baju ada kilang. Tengok kapek ada kilang. Semua ada benda Allah. Lalu Allah suruh melihat kepada alam. Tengok pada bulan sekerawala yang ada. Takkan ini ada sendiri kan? Mesti ada siapa yang buat. Mengajak manusia itu fikir adalah method yang besar dalam Al-Quran, dengan menunjukkan bukti. Tetapi orang yang tidak mahu beriman ni, Allah bagi tahu, khatamallah ala qulubihim, Allah tutuplah pintu hati mereka. Kerana mereka tu sendiri tutup pendengaran mereka, penglihatan mereka, tak mahu berfikir. Bila disampaikan kepada mereka, tak mahu berterima. Walahum adzabun adzim, kesan daripada perbuatan mereka yang tidak mahu berfikir, tak mahu terima maklumat, tak mahu menganalisis maklumat dengan apa yang mereka ada, Allah mengenakan kepada mereka azab. Bagi mereka itu azab yang sangat-sangat besar. Sangat-sangat besar. Jadi orang kafir, azab yang sangat besar. Baik, tuan-tuan, itu dua ciri orang yang bertakwa. Orang yang kafir, tak mahu beriman, tolak betul-betul keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ada masa sedikit saja lagi, beberapa minit, dan menurut Said Qutb
rahimahullah di dalam kitabnya Fi Zilal Al-Qur'an, tafsir beliau Fi Zilal Al-Qur'an menyebutkan bahwa mengapa Allah Subhanahu wa taala cerita pendek ini masa orang kafir yang betul-betul tak mahu beriman, pendek cerita dia. Karena pertama mereka ini adalah jelas kenyataan mereka. Mereka tak mahu iman, tak mahu iman. Sorry, saya tak mahu. Sorry, saya tak percaya. Jelas. Dia tak mahu iman dan dia jelas. Mudah kita nak urus dia. Okey, tak apa. Duduk tepilah maknanya kalau tak mahu iman. Itu dah gitu. Umpamanya. Kita tahu dia, nampak dia dengan jelas. Tak ada masalah. Kepada kita tak ada masalah. Untuk dia bermasalah. Dia masuk hari akhirat. Di hari akhirat dia akan diterima azab. Tapi dari sudut dakwah kita, senang. Bagi tahu kat dia, dia tak mahu beriman. Dia kita pun nampak dan jelas. Golongan manusia yang ketiga inilah yang disampaikan oleh Allah secara panjang lebar beserta dengan contoh-contoh daripada umat manusia yang ada di zaman sehingga ke zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu golongan yang ketiga ini adalah golongan munafik, menzahirkan percaya hakikat sebenarnya menentang, menzahirkan bersama-sama tetapi sebenarnya benci. Golongan ini dijelaskan panjang lebar kerana mereka lah jenis manusia yang paling berbahaya, manusia yang paling susah nak diuruskan, paling susah nak urus. Sebab duduk sebelah kita nampak macam okey, hakikat sebenarnya tak suka, senang nak urus macam ni. Lalu Allah nyatakan dengan jelas kepada kita supaya berhati-hati, supaya waspada dengan golongan ini, supaya tak wujud di dalam diri kita ciri-ciri golongan yang ketiga ini. Golongan yang kedua tu memanglah janganlah ada pun, sebab dia kufur terus. Ni yang ketiga ni kita duk berasa seperti beriman, hakikatnya tak suka. Ha, ni boleh terjadi juga pada orang Islam. Sifat-sifat dan perangai golongan ketiga, meskipun dia Islam, boleh jadi ada perangai di pada kita merbahaya. Dijelaskan panjang lebar. Jadi kita ambillah satu ayat untuk kita tengok pada hari ini, masa kita pun dah habis. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Dan sebahagian daripada manusia, itu sebahagian daripada manusia yang wujud di atas muka ini, muka bumi ini sepanjang zaman, akan ada je golongan yang macam ni. Siapa dia? Amana billah. Dia beriman kepada Allah. Wa bil yaumil akhir. Dan dia percaya kepada hari akhirat. Wa ma hum bimumin. Hakikatnya mereka tidak beriman. Hakikatnya mereka tidak percaya pun. Dalam hati tak percaya. Zahir, zahirkan kepercayaan. Jadi ini dia punya ciri yang paling asas kan bagi kemunafikan. Tak percaya tapi sebenarnya tapi zahirkan kepercayaan. Nampak macam okay, nampak macam prima macam, tapi ajak suruh buat sesuatu, bagi tahu suruh buat sesuatu tak kena dengan jiwa dia, tak boleh. Saya tak suka benda ni. Contohnya begitu. Tapi ini baru ayat yang pertama dan kita berlakon insyaAllah dan masuk waktu seminggu dua lagi. Saya sebut ini setakat sahaja dahulu untuk hari ini. Semoga bermanfaat kita, hasil sedikit tadabbur kita pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah.